mengharukan. Hujan air mata dari sanak keluarga mewarnai pemakaman 22 dari 27 korban meninggal akibat kecelakaan maut tanjakan MN Subang, Jawa Barat. Kedua korban yang kesemuanya warga Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan kemarin dimakamkan secara massal dan berdampingan di tempat pemakaman umum Legoso, Ciputat, Tangerang Selatan. Guna membantu proses pembuatan liang lahat dan juga penguburan puluhan korban tersebut, bahkan sampai harus dikerahkan mesin alat berat. Hujan air mata dari keluarga korban pun tak dapat dibendung lagi saat satu persatu jenazah diturunkan ke liang lahat. Saking berdukanya, salah satu keluarga korban yang kehilangan kedua orang tuanya sekaligus bahkan nyaris pingsan di tepi makam yang berjejer tersebut. Dan seperti inilah duka yang memayungi pemakaman massal puluhan korban kecelakaan maut Subang. Sini. Mas, geser dulu. Bapak sama ibu saya, dua-duanya. Saya nggak tahu mbak, karena saya kan nggak nganterin, kan setengah lima mbak berangkatnya tuh mereka. Saya aja nggak tahu bapak sama mama saya tuh berangkat dari rumah, nggak pamit, mereka biasanya pamit. Jadi kita nggak ada yang tahu. Mama bilang memang mbak, mama mau ke Bandung. Saya mau ke Bandungnya kemana? Ke Maribaya. Saya bilang, kalau mama mau ke Bandung kota boleh ma, tapi kalau ke Maribaya jangan. Lagi musim longsor hujan, saya takut kenapa-napa. Saya udah firasat, waktu ngomong gitu udah firasat saya. Saya udah coba ngomong nggak usah pergi ma, cuman kata mama nggak enak mbak sama yang lain. Ya, mereka kan memang kemana-mana selalu bareng-bareng, mbak, rombongannya itu nggak pernah nggak pamit. Biasanya kalau mau berangkat itu pasti bangunin mbak walaupun kita tidur. Mbak, mama berangkat ya, jagain rumah. Ini kita bertiga anak yang nggak ada yang dipamitin. Mudah-mudahan mama sama bapak diterima di sisi Allah. Sepertinya. Cuman dia pesan setelah dia ngasih sarapan pagi itu, dia bilang ini sarapan ntar katanya besok saya nggak masak lagi. Liliana, adik kandung. Iya cuman itu. Agak kaget ya, maksudnya dia harus memakan korban segitu banyak dan beberapa keluarga yang ditinggalkan juga maksudnya lumayan agak tragis, kayak misalkan anak umur 3 tahun yang harus ditinggalkan mama papanya, terus ada anak bayi juga yang harus ditinggalkan sama ibunya, itu kasihan banget gitu. Mereka pergi buat senang-senang, buat have fun, ternyata harus dapat kayak gini gitu.
kasihan banget, sedih banget sih aku dengarnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, saya Fabi Marcelia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Karena walaupun hanya baca, hanya lihat, tapi saya merasakan apa yang kalian rasakan gitu, apa rasanya kehilangan. Baru tadi saya diceritain sama kakak saya ada kecelakaan bus yang memakan korban hampir 30 orang. Ya sedih lah kalau melihat ada kecelakaan yang memakan korban sebanyak itu. Kita melihat kecelakaan satu korban aja rasanya sedih banget, bagaimana dengan korban sebanyak itu. Yang pasti prihatin gitu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari maut ya. Kecelakaan maut di Jalan Raya Subang, Bandung atau yang dikenal sebagai Tanjakan Emen terjadi Sabtu petang lalu. Satu dari tiga bus yang membawa rombongan warga Pisangan yang melaju dari arah Bandung menuju Subang tiba-tiba saja oleng dan menabrak sebuah sepeda motor. Lantaran diduga rem bus blong, bus oleng ke kiri menabrak tebing dan akhirnya terguling hingga berkali-kali di tepi jalan. Jerit minta tolong dan kesakitan korban terdengar dari dalam bus dalam posisi terguling. Dari 50 penumpang, 26 penumpang didapati tewas, sementara sisanya mengalami luka-luka. Lalu seperti apa kronologis sebenarnya menurut salah satu korban selamat, yaitu Ketua RT 7? Benarkah Tanjakan Emen memang terkenal kerap memakan korban? Apa kata mereka yang mengetahui tentang Tanjakan Emen? Kan mobil nanjak tuh. Nanjak, pas nanjak kan langsung turunan. Itu mobil langsung kenceng. Kenceng sekali itu, saya minta, "Pir, tolong di injek remnya gitu. Tapi itu mobil malah kenceng. Gitu, dua kali oleng, ketiganya itu langsung kebalik itu mobil. Iya udah pasti saya udah panik, udah teriaknya udah kayak apa, tolong harus di iniin apa remnya, tolong diinjak remnya, diinjak, udah pada begitu. Ya itu kan hanya sebatas cerita dari masyarakat juga yang kita nggak tahu. Ada yang bilang harus klakson, ada yang harus katanya kita nyalain rokok terus dibuang juga. Ya ada tata cara mungkin ya, yang kita juga di alam nalar lah intinya. Tanjakan Emen itu udah terkenal, udah tahu, dan konon katanya begitu. Mitosnya sih harus ngerempar rokok atau apa gitu kan, mitosnya seperti itu. Tapi mungkin itu karena kalau mitos itu saya pasti kurang terlalu percaya yang kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya itu sih aku sering lewat situ ya, karena kan itu kan tangkupan perahu. Itu deket banget gitu dari rumah, nggak deket banget sih maksudnya, tapi sering lah untuk ke situ gitu. Ya kalau sebenarnya kalau kayak gitu tuh percaya nggak percaya gitu loh. Kayak kita misalnya masuk terowongan pasti ngelakson 3 kali, ya percaya nggak percaya. Untuk mengatasi hal tersebut ya, kita sebagai, apalagi kayak aku bolak-balik bawa mobil apa segala macam, kayak hari ini aku lagi pusing itu aku nggak berani nyetir. Jadi mendingan kalau dikuat-kuatin sih mungkin kuat, tapi kan kita nggak tahu apa yang kejadian nanti nih setengah jalan, kenapa. Jadi mendingan aku kalau nggak kuat nyetir minta tolong sama suamiku. Terus mobil apa segala macam dicek, itu sih yang paling perlu. Meninggalkan duka keluarga korban kecelakaan maut Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat. Lalu seperti apa insiden berdarah yang dialami Luki Hakim saat tangannya digigit ular anakonda piaraannya? Seperti apa tips dari Luki untuk para pecinta ular agar terhindar dari gigitan ular-ular piaraan mereka? Halo, selamat pagi pemirsa Intens. Dari berita duka insiden maut di Tanjakan Emen yang menewaskan 27 orang korban jiwa dan telah dimakamkan secara massal kemarin, inilah kabar dari Luki Hakim. Ingin menunjukkan hewan peliharaan barunya, Luki Hakim malah digigit ular peliharaannya hingga berdarah. Waduh, lalu seperti apa pertolongan pertama yang dilakukan Luki? Dan benarkah Luki Hakim tidak merasa kapok walaupun sering digigit ular peliharaannya?